Halo teman-teman YouTube, kali ini aku akan memberikan review mengenai produk yang aku gunakan, yaitu dari Wamisa. Jadi Wamisa ini merupakan brand dari Korea yang produk-produknya merupakan bahan dari fermentasi organik atau alami. Jadi kenapa aku bisa coba brand Wamisa ini? Karena salah satu online shop yang Instagram, yaitu Forest Beauty, yang memperkenalkan untuk pertama kalinya di Indonesia sendiri. Terima kasih Cici Pak Pingso. Jadi produk pertama yang aku pakai yaitu toner dari Wamisa sendiri yang Deep Rich. Jadi toner ini merupakan bahannya organik dari bunga, natural fermented seperti ini. Jadi yang ini untuk kulit kering. Jadi toner ini merupakan toner yang paling kental yang aku pernah coba. Yang kedua, toner juga dari Wamisa yang original. Jadi yang tipe yang ini untuk kulit normal. Jadi ini lebih cair daripada yang Deep Rich. Wanginya tuh hampir sama juga seperti wangi bunga-bungaan seperti itu. Untuk aku sendiri lebih senang yang Deep Rich karena untuk kulitku lebih kering. Tapi kadang-kadang aku pakai yang original. Sebenarnya toner dari Wamisa ini sendiri terdapat 3. Kenapa aku cuma membeli yang Deep Rich dan original? Karena yang satu lagi yaitu yang Refresh untuk kulit yang berminyak. Sedangkan kulitku itu kadang cuma normal dan kering. Karena itu aku hanya membeli 2 produk ini, yang Deep Rich dan original. Berikutnya aku coba juga facial wash dari Wamisa, ada 2. Jadi yang ini yang gel udah mau habis, dan yang ini yang cream. Dua-duanya juga dari organic flower. Kenapa aku beli yang ukuran kecil dulu? Karena aku masih bingung untuk membeli yang gel atau yang cream yang cocok sama kulitku. Jadi untuk yang gel ini lebih cocok untuk teman-teman yang kulitnya berminyak sampai normal, sedangkan yang cream itu normal sampai kering. Itu pendapat pribadiku karena dari review-review yang orang di internet juga itu biasanya yang memakai gel itu untuk yang kulit berminyak, sedangkan yang cream itu untuk kulit normal sampai kering. Berikutnya yaitu Organic Flower Cleansing Oil dari Wamisa. Jadi untuk menghapus sunblock dan make up, yang ini oilnya ini bagus banget karena bisa juga mengangkat komedo dan kotoran-kotoran. Akan tetapi jika kita memakai heavy makeup, produk yang ini kurang bersih sih menurut aku sendiri. Cleansing oil ini juga tidak terlalu berat dibandingkan cleansing oil yang lain yang pernah aku coba ya. Wanginya juga wangi bunga, harum. Berikutnya yaitu Wamisa Organic Flower Cleansing Water. Ini yang paling favorit sih diantara yang lain selain toner dari Wamisa. Kenapa? Karena cleansing water ini menurutku itu sangat membantu untuk membersihkan sisa skincare kalau di pagi hari. Kalau lagi malas, membersihkan muka itu pas malam, memakai cleansing water itu lebih enak dibandingkan cleansing oil. Cuma ya itu lebih tidak bersih dibandingkan misalnya balm atau cleansing oil yang lainnya. Cuma ini merupakan salah satu produk favoritku dari brand Wamisa. Berikutnya yaitu mist dari Wamisa sendiri. Jadi untuk mist ini ada terdapat 2. Jadi yang olive dan yang rose petal. Ada kelopak-kelopak bunga mawar di sini, sedangkan ini ada daun olive. Dan menurutku mist ini sangat bagus ya untuk traveling atau ditaruh di tas kalau misalnya lagi ke mall atau kemana, ke sekolah atau kampus,
tempat kerja itu oke banget sih. Kalau misalnya tiba-tiba muka kita kering, tinggal disemprot cut-cut dan langsung lembab lagi. Nah, untuk mist ini juga cocok dijadikan setting spray setelah kita make up agar lebih seperti dewy look. Akan tetapi kekurangannya itu ya di semprotannya. Jadi semprotannya ini kurang bisa rata, jadi ada yang part dari essence di mist ini yang terlalu banyak, jadi tidak merata. Semprotannya ini menurutku yang kurang bagus sih, agak miss dari produk ini, karena ketika kita menjadikan mist ini sebagai setting spray setelah kita make up, itu ketika kita semprot jadi ada bagian yang terlalu banyak terkena mist dan ada yang sedikit karena tidak rata, cuma bisa aja dijadikan sebagai setting spray. Selanjutnya, Organic Flower Nourishing Cream Day and Night dari Wamisa. Jadi produk ini aku gak beli di Korea's Beauty karena mereka tidak jual, dan ini aku beli Korea dengan menggunakan jasa titip. Jadi untuk produk ini menurutku sih oke. Krimnya itu ringan, jadi tidak terlalu berat untuk misalnya di siang hari sebelum kita make up. Untuk di malam hari pun dia tetap oke karena cukup melembabkan. Wanginya pun wangi bunga-bungaan. Selanjutnya yaitu Organic Flower Eye Essence. Jadi produk ini merupakan salah satu produk andalan juga dari brand Wamisa yang aku senang, karena dia bisa sebagai eye cream di mata kita dan di kantong mata kita agar lebih lembab, lebih putih bagi yang teman-teman memiliki mata panda, dan juga bisa sebagai anti wrinkle juga kalau kita udah ada keriput, dan juga untuk mencegah. Wanginya juga itu benar-benar wangi bunga, dan aku seneng banget karena walaupun kita pakainya di atas ini di mata, tapi itu bisa kecium sampai ke hidung untuk wangi dari eye essence ini. Berikutnya merupakan produk sheet mask dari Wamisa. Jadi terdapat 3 varian. Jadi ini merupakan organic fruit hydrogel mask dari Wamisa yang untuk lifting, revitalizing, dan toning. Ini ada essence-nya. Jadi berikutnya merupakan organic seed hydrogel mask dari Wamisa yang untuk lifting, anti wrinkle, dan soothing. Organic flower hydrogel mask dari Wamisa untuk lifting, whitening, dan moisturizing. Jadi produk sheet mask dari Wamisa ada 3. Untuk produk ini aku senang banget pakainya karena sangat melembabkan, dan besok paginya itu kalau kita pakai malam langsung glowing gitu muka kita, terus lembab, terus lebih cerah dan menjadi lebih halus. Nah, Wamisa sendiri juga terdapat satu lagi produk sheet mask yang aku coba, dan dia sepertinya sih agak lebih premium daripada hydrogel mask yang tadi. Nah, ini merupakan organic facial mask pack. Produk ini juga menurutku sih bagus banget kalau dipakai. Jadi kalau kita pakai setelah dicabut itu selama 72 jam itu kulit kita katanya akan tetap ternutrisi dan tetap lembab, dan dia terbuat dari pure natural ingredients sama 90,37% organik. Jadi si facial masknya pun sendiri dari real curl. Produk ini juga bagus banget, sayangnya mungkin agak lebih pricey dari produk sheet mask yang lainnya, cuma oke banget sih untuk special occasion. Nah, kemarin kan aku sempat beli produk dari Wamisa itu dari Koreanya sendiri, dan terdapat juga sampo organic seed yang diberikan dari sana. Nah, aku coba juga samponya itu lumayan oke. Nah, untuk kesempatan video kali ini aku akan memberikan giveaway
beberapa produk dari Wamisa untuk teman-teman sekalian. Aku akan memberikan pertama toner Wamisa, ada 3 macam. Jadi ini yang Deep Rich, Refresh, sama yang Original dari Wamisa. Untuk kalian coba, Eye Essence dari Wamisa, Sampo dari Wamisa. Selanjutnya, 2 facial wash dari Wamisa, yang gel dan yang cream. Jadi, kalian akan mendapatkan 7 produk ini yang bernilai kira-kira 600 ribuan. Untuk kalian coba secara cuma-cuma, jadi akan ada 2 pemenang. Untuk syarat giveaway-nya bisa langsung dicek. Jadi sekian dulu videoku kali ini. Semoga reviewku dari brand Wamisa ini dapat membantu teman-teman untuk memilih produk yang tepat atau dijadikan sebagai second opinion bagi teman-teman untuk membeli produk Wamisa ini. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini. Jangan lupa ikutan juga giveaway-nya loh. Bye-bye!